Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sahabat Leslar dimanapun kalian berada. Selamat malam dan selamat berjumpa kembali bersama Mimin tentunya di channel YouTube Leslar Al-Fatih. Kabar dan info menarik terbaru dan terhangat seputar Lesti Kejora dan Rizky Billar. Bagi para sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk selalu mendukungnya dengan cara menekan tombol like, subscribe, dan komen, serta bunyikan tanda lonceng notifikasi. Tujuannya agar para sahabat tidak ketinggalan informasi selanjutnya. Oke para sahabat Leslar, sambil menemani santai kalian, tentunya Mimin akan memberikan informasi terkait Leslar Family. Namun sebelum masuk ke informasi selanjutnya, kami segenap Lesti Lovers, Leslar Lovers memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Dan pastinya kita berdoa mudah-mudahan di hari ini bertepatan dengan hari maulid atau kelahiran Nabi Besar Muhammad SAW, semoga kita semua mendapatkan syafaatnya, amin ya robbal alamin. Dan jangan lupa untuk selalu perbanyak baca salawat ya. Mudah-mudahan kita semua selalu menjadi umat yang selalu mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke para sahabat, untuk kabar pertama ini dia, masya Allah ya, vlog Leslar Entertainment, di mana vlog Pulus Leslar borong piala di Infotainment Award 2023 ini membuat kita bangga ya. Di mana Abang L juga ternyata anaknya sangat support sekali kepada pandanya. Ketika diajak GR di acara SCTV kemarin pun, Abang L gak rewel. Bahkan ketika GR pandanya, Abang L ikut GR juga. Sampai kaget ya, Abang L ekspresi kagetnya lucu dan menggemaskan ketika musiknya dihidupkan. Langsung kaget ya Abang L, sampai bilang kaget katanya nih. Lucu dan gemes ya Abang L. Pastinya senang banget dong Abang L hadir di tengah-tengah kita, dan pastinya selalu menjadi support system untuk Lesti dan Bilar. Kemudian selanjutnya, jangan lupa nonton No Cut No Edit Is Big. Hanya 13 menit tapi membuat kita terhibur ya dengan adanya vlog No Cut No Edit dari Leslar Entertainment. Ini benar-benar selama 13 menit Abang L gak bisa diam dan membuat kita ketawa terus ya. No Cut No Edit terupdate unboxing piala dari Infotainment Award 2023. Gimana tidak nih guys, saat unboxing Abang L ini tiba-tiba nangis. Wah, jadi kaget nih ya. Ternyata Abang L ini cuma bercanda, bercanda. Karena taunya Abang L langsung ketawa nih ketika di pegang piala ya. Unalesi sampai terkaget gitu guys saat Abang L bilang bercanda, bercanda, sampai pialanya dijadiin gitar. Kemudian Papa Bilar juga bilang, "Gimana nak, coba ulang lagi." Abang L mengulang nyanyian bercandanya. Aduh, si abang bikin gemes aja. Udah Lesti yang tadinya kaget sampai ketawa ngakak ya. Pokoknya langsung ada komentar nih dari akun @sandalputihbilar. Bercanda, masya Allah abang yang ngajarin siapa sih? Kok gemes banget, dan abang itu super aktif ya. Sampai banyak yang bilang juga, Abang L benar-benar bocah lawak ya. Dan bercandanya tuh gemes gitu, lucu, endingnya bikin ngakak juga.
Kemudian Abang L ini benar-benar membuat kita ketawa terus ya di vlog No Cut No Edit. Mudah-mudahan bisa trending ya Bang ya. Soalnya Abang L ini langganan trending loh. Bisa kita lihat juga nih Abang L saat dikasih lihat pialanya langsung tersenyum, dari yang tadinya nangis berubah langsung senyum nih Abang L. Papa Bilar bilang ini bocah lawak banget. Aduh, Abang L ini memang penyemangat dan kalau lagi sedih langsung berubah jadi gembira karena memang tingkah lucunya. Dan saat bilang bercandanya tuh lucu banget. Diulang-ulang vlog No Cut No Edit ini benar-benar terhibur ya kita ya. Adanya selalu ngakak terus di 13 menit ini. Kemudian langsung ada komentar dari Fatih 26125. Sepanjang nonton ini ngakak mulu Min, bersyanda piala dibuat gitar. Tandanya piala yang satunya coba buat bercanda aja. Kemudian ada yang bilang juga Abang L ini mood booster banget. Calon aktor besar nih Abang L, masih bayi sudah pinter acting ya. Apalagi yang pas pura-pura kesakitan, aduh Bang emang lawak kali. Kemudian untuk kabar selanjutnya di mana Una Lesti Kejora live streaming ya. Saat Una Lesti Kejora live streaming, banyak sekali yang memberikan komentar di live Una Lesti. Una Lesti Kejora memang cantik banget, wajar dong kalau bilang kalau Una Lesti Kejora ini benar-benar artis papan atas yang humble, ramah, baik, sopan, walaupun sudah banyak diakui oleh artis-artis legend ya. Bahkan sekelas Datuk Siti Nurhaliza pun mengakui bahwa Lesti Kejora ini selalu apik kalau masalah lagu ya. Kemudian juga Una Lesti Kejora ini benar-benar membuat kita bangga karena kehambelan, keramahan dan kesopanannya. Ia tidak pernah bangga ya dengan prestasinya. Karena kata Una Lesti Kejora, kita itu harus jadi diri sendiri. Gak boleh bangga ya, gak boleh sombong. Kalau mempunyai sesuatu, kita ucap alhamdulillah. Dan pastinya Una Lesti Kejora ini menempatkan ilmu padi ya, dimana ilmu padi ini semakin berisi semakin merunduk. Begitu pula dengan Bunda Lesti Kejora, semakin banyak yang mengakui talentanya, Una Lesti Kejora sama sekali tidak sombong, bahkan ia mengucap syukur dan alhamdulillah. Oke para sahabat, sambil nunggu vitamin selanjutnya, tetap stay tune terus. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.